Mayatnya, demikianlah rutinitas yang masih sangat gigih dilakukan umat Hindu di Bali dalam menjalankan keyakinannya sebagai pemeluk Hindu. Rutinitas yatnya seakan begitu menyatu dengan hembusan nafas masyarakat di Bali. Perhelatan suatu yatnya yang terklasifikasi menjadi 5 jenis atau disebut dengan panca yatnya tidak bisa dipisahkan dari penggunaan upakara atau sarana bantanannya. Baik upakara dengan tingkatan nista paling sederhana, madya menengah, maupun utama tingkatan paling besar. Apapun pula tingkatan yatnya yang digelar tentu penggunaan upakara menjadi sarana penting dan utama. Sangat jarang terjadi yatnya yang digelar minim upakara, bahkan sebaliknya yatnya terkesan terlihat hidup dengan bersorok-sorok upakara dalam kekinian. Masyarakat Hindu Bali yang ingin beryatnya telah banyak kemudahan untuk mendapatkan upakara maupun sarana upakara. Baik sarana satuannya misalnya untuk mendapatkan semat, janur, selepahan pisang, dan sebagainya. Atau untuk mendapatkan bahan baku sebagai seperti sodak sina, tamas, dan sebagainya. Hingga mudahnya juga mendapatkan sarana upakara yang sudah jadi seperti upakara atau bantan ngotonin, melaspas, ngaben, maupun beban tenan lainnya. Mudahnya mendapatkan sarana upakara hingga upakara siap saji ini tentu harus dengan kekuatan pasti, yakni kekuatan finansial atau dana yang ekstra. Upacara yang ada di Bali ini adalah sebagai wujud ungkapan rasa bakti umat itu kepada Sang Pencipta. Upacara yang ada di Bali ini secara umum disebut dengan yatnya. Ada dewa yatnya, manusia yatnya, pitra yatnya, resi yatnya, dan buddha yatnya. Di dalam upacara ini pasti ada upekara. Upekara yaitu upo yang artinya dekat, kara yang artinya tangan. Bagaimana kita mempersembahkan buah tangan kita, kerajinan kita sebagai simbol wujud bakti kita kepada Tuhan. Nah, dalam perkembangan zaman sekarang puniki, sarana yang kita pakai untuk upekara puniki ada beberapa yang mengalami penurunan. Padahal dahulunya leluhur kita, di samping sebagai yatnya, upacara ini yang ada upakaranya, secara ekonomi juga memutar ekonomi daripada umat yang mengadakan upacara, khususnya umat Hindu ini. Bagaimana orang yang membutuhkan perlengkapan upakara, ada yang menyediakan perlengkapan upakara, dan di dalamnya ini ada jasa yang mempertemukan antara penyedia dengan pemakai. Secara ekonomi mungkin bisa disebut multiplier efeknya luar biasa. Mulai langkahnya alat upacara ya, tentu ini memang harus diantisipasi. Lebih-lebih di mana Bali itu kan mengandalkan sektor pariwisata yang dominan. Sehingga perlu memikirkan bagaimana membangun keseimbangan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian ya, dalam arti luas, dan juga mungkin sektor industrinya ya, industri jasanya. Nah itu kenapa demikian, jangan sampai nanti karena kita tahu bahwa upacara itu ada yang
atau biodal di buru-buru lah katakan seperti dulu, itu pasti secara rutin akan terlaksana, baik yang berdasarkan huku atau berdasarkan sase. Itu adalah suatu yang bersifat rutinitas, ada yang setiap tahun, ada setiap 6 bulan paling tidak itu. Nah, sehingga kebutuhan akan melalat upacara itu merupakan satu keniscayaan. Nah, dengan cara demikian, dengan kondisi yang demikian itu, menurut saya ya memang dari sekarang harus terbangun kesadaran. Bagaimana sih penyediaan sarana upacara ini bukan menjadi satu hambatan, menjadi satu bottleneck. Bahkan mungkin ketika itu langka akan menjadi mahal, disitulah akan muncul namanya bahwa upacara Hindu itu menjadi mahal, kan gitu. Nah, kalau kita sekarang bisa memberikan satu antisipasi, misalnya secara dengan cara menimbulkan kemandirian, bagaimana kita mulai dari sekarang berusaha menanam sarana upacara itu di secara mandiri di lingkungan kita, misalnya apakah itu tebel, apakah itu telanjakan, apa itu adalah katakan tegalan-tegalan, apakah itu pelabu-pelabu puro, ya. Nah, itu misalnya sangat, menurut saya sangat baik untuk kita mulai melakukan kemandirian dari sisi penyediaan alat-alat upacara, sehingga tidak semuanya harus didatangkan dari luar. Itu memang sangat memprihatinkan sekali, Bali yang sebenarnya tanahnya subur sampai kita mendatangkan sarana upacara di luar Bali ini, kan siapa yang salah? Ya kita salah semua. Ya kita masyarakatnya salah, juga pemerintah juga belum tentu melaksanakan tugasnya dengan tepat gitu. Ya bukan menyatakan tidak baik ya, sudah baik semua tapi belum tentu tepat. Karena di Bali, di kita di Hindu khususnya di Bali, kita kan sudah punya ajaran Tri Vita Karana kan. Hubungan kita dengan desa yang widi, hubungan kita sesama umat manusia, hubungan kita dengan lingkungan. Udah di ajaran ini luar biasa nih kalau kita telaah dan dalamin majalah itu. Nah, makin konsisten, konsekuen nggak kita melaksanakan itu? Itu dulu. Buktinya makin masyarakat itu kan males untuk melaksanakan atau merawat tanahnya sendiri untuk berkebun. Menanam sarana upacara, itu paling males. Dan lebih senang dia mengontrak kepada orang lain. Memang di tengah kemajuan zaman waktu yang semakin berharga dan semakin tingginya tingkat konsumtif masyarakat juga berpengaruh pada pola hidup masyarakat Hindu di Bali dalam beriatnya. Salah satunya dengan semakin melemahnya budaya, matulungan dan gotong royong termasuk dalam membuat upakara. Sangat umum terjadi di masyarakat untuk menyukseskan yatnya yang digelar upakaranya didapat dengan cara membeli atau lunas di suatu tempat yang menjual sarana upakara. Tentu lunas ini tidak dengan cuma-cuma, tetapi dengan cara numbas atau dengan cara membeli. Bahkan tidak jarang karena pentingnya sarana upakara atau bebantenan dalam beriatnya, harga jual dari lunas banten menjadi tinggi. Tidak sedikit umat kemudian mengeluh karena mahalnya biaya upakara sehingga umat maupun orang luar tidak sedikit yang memberikan penilaian bahwa beragama Hindu di Bali biayanya mahal. Tentu menjadi sesuatu yang terdengar miring dan miris, di mana beragama yang sejatinya dilandasi ketulusan ikhlas justru sebaliknya diwarnai keluhan. Masyarakat kita di Bali itu agak mau berubah budayanya. Yang dulu paling rajin ke sawah, rajin petani, makin agak gengsi pegawai di hotel, jadi gardener aja masih gitu. Senang yang lebih instan, tidak senang yang melalui proses yang panjang, tidak senang. Dan makin menjadi gardener, bagi juga petani kan ikan berkebun kan di hotel itu kan sama tunan fungsinya, cuman agak gengsi dia berangkat bekerja mengenai sepatu, pakai seragam dengan dia di petani kan memang mengarit. Barangkali ini barangkali fenomena bagi kita maupun kita semua juga punya fenomena itu, termasuk pemerintah. Gimana pemerintah bisa merangsang masyarakat atau meningkatkan terutama generasi muda biar menyenangin daripada khususnya pertanian dan perkebunan ini.
tadi sangat yang sangat resi, sangat prihatin sekali lihat dari sisi orang ekonomi, tentunya dari sisi ekonomis. Sedangkan upekara nih ke sebenarnya kan tujuannya memutar ekonomi rakyat sebenarnya. Faktanya sampai hari ini itu masih banyak didatangkan dari luar, mungkin dalam dalam perbandingan mereka mungkin lebih murah dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, tapi kenapa bisa itu? Kalau kita misalnya beli di dalam itu, misalnya di, karena masih tidak semua katakan di desa-desa menyediakan halal upacara. Jadi terbatas sumber daya daripada halal upacara tersebut. Apakah itu buah, asem, apakah itu bunga, apakah itu daun, kemudian apakah itu yang lain, misalnya kalau upacara itu identik juga menggunakan babi, apakah peternak babi dan sebagainya. Nah, itu harus menjadi satu kesadaran kita untuk melakukan antisipasi ke depan dengan cara melakukan kemandirian. Dengan cara apa? Misalnya kreatif kita menanam bunga lah minimal, di atau menanam buah apa, misalnya kelapa yang perlu untuk upacara misalnya. Itu kalau bisa itu wajib masyarakat kita menanam, paling tidak misalnya berapa, 5 pohon kelapa untuk keperluan upacara seperti bungkanyu gading, bungkanyu gadang, atau seperti kelapa-kelapa yang memiliki nama yang sekarang dibutuhkan di dalam setiap kegiatan upacara. Tingginya tingkat konsumtif masyarakat Hindu di Bali juga sangat terlihat dari caranya memenuhi kebutuhan sarana mayatnya, seperti untuk mendapatkan busung, semat, selepahan pisang, buah-buahan, dan sarana-sarana lainnya, yakni dengan cara membeli. Namun, lucunya sarana yang dibeli tersebut kebanyakan dijual orang luar yang beda keyakinan dengan semeton Hindu Bali. Demikian juga produk yang dibelinya itu juga bukan produk lokal, melainkan produk-produk dari luar Bali. Bahkan upakara yang dijual oleh sebagian pedagang sarana upakara juga menggunakan bahan baku impor, terutama bahan baku impor dari Jawa. Tidak saja ketergantungan, produk impor, terutama produk impor, teracuninya sebagian masyarakat Hindu Bali oleh gaya hidup konsumtif juga terlihat dari mulai terbiasanya membeli sarana persembahyangan dari pedagang pendatang yang juga beda keyakinan. Hal ini tentunya bagi pedagang pendatang melihat peluang bisnis besar dari sekedar jual canang sari ataupun dari ketergantungan umat Hindu di Bali dengan produk-produk impor untuk sarana beriatnya. Lalu, salahkah produk-produk impor sarana upakara dijual bebas pada pasar-pasar di Bali? Atau salah jugakah umat yang beda keyakinan menjual sarana upakara di Pulau Dewata ini? Sementara masyarakat Hindu sendiri tidak bisa memenuhi. Oleh leluhur kita di Itri itu kerana itu hubung kita terutama kepada hubungan dengan lingkungan. Artinya kita harus gimana kita memelihara lingkungan itu sendiri supaya kita bisa memperbaiki ekonomi kita sendiri. Nah, mungkin katakan liatnya, kenapa harus dibilang katakan tadi bahwa liatnya itu memperbaiki ekonomi rakyat? Kadang orang yang tidak mampu di rumahnya singelah tebolah gitu katakanlah itu. Mencari uang 5.000 sehari memang gampang. Pergi aja ke kebun orang, don keralas sambil talap, sing mangu ninglah, lah bol sing kemangu niko. Pasti niko dalam satu hari pun satu keranjang boleh beli 5.000 nih don keralas. Nanti hal-hal begini ya kita tinggalkan. Agama kita ya, upacara kita menurut Hindu itu kan sangat fleksibel. Ada tataran yang bisa dilaksanakan secara nistem, adi utama. Kan tidak seluruh kegiatan upacara itu selalu utama. Mungkin sekian puluh tahun sekali itu misalnya baru kegiatan upacara yang sangat utama. Yang penting adalah bagaimana di berbagai tempat sekarang, termasuk di tempat saya, ya di desa saya itu sudah mulai ada pelaksanaan-pelaksanaan penyederhanaan. Misalnya
pededun gitu. Misalnya waktu kemarin itu upacara ngaben, gitu. Ngaben mase. Misalnya kalau dulu mungkin 2 bulan sebelum upacara itu sudah tedun. Sekarang cukup mungkin sekitar 2 minggu itu sudah mulai, sehingga dengan demikian tidak terlalu menyita waktu masyarakat kita untuk melakukan mereka ngalegai sifatnya seperti itu. Nah, kemudian tapi upacara itu bisa terlaksana dan rampung pada hari yang memang jadwalnya. Artinya bahwa tetap konsepnya itu adalah atap dan genap itu harus menjadi orientasi kita, bukan sekedar bisa selesai tapi ada kekurangan apalagi lebih misalnya upacara pitriaja dan sebagainya, itu harus memang sedapat mungkin atau memang harus itu lengkap gitu. Jadi atap genap itu tidak harus memang mahal dan berlebihan, itu konsepnya. Masyarakat Bali hendaknya mulai berpikir logis tanpa bermaksud membela kaum pendatang yang menjual sarana upakara. Melihat hal ini sangat wajar saja produk luar masuk ke Bali. Dijualnya dengan bebas sarana upakara hingga canang sari di berbagai pasar di Bali, mau tidak mau harus diakui sebagai potret nyata bahwa tidak sedikit masyarakat Bali dalam kekinian adalah masyarakat konsumtif produk luar atau bahkan bisa dikatakan sedikit pemalas. Padahal ada lahan kosong yang tidak diberdayakan oleh masyarakat Bali dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana upakara ini. Justru lahan yang dimilikinya dibangun kafe esek-esek, dibangun perumahan, atau bahkan dijual, misalnya untuk biaya memperbaiki rumah atau meningkatkan prestise. Sebaliknya, yang membeli tanah di Bali, yang tidak dijual, tidak sedikit para pedagang luar yang beda keyakinan yang menjual sarana upakara di Pulau Surga ini. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya masyarakat Bali tidak bisa melarang orang berusaha ataupun tinggal di Bali dan memenuhi kebutuhan sarana upacara. Namun sebaliknya masyarakat Bali lah yang harus mulai eling atau ingat untuk bisa mengurangi ketergantungan tersebut. Pengalaman kita waktu krisis ekonomi tahun berapa itu? 98 ya? Tsunami, Krismon itu. Saya waktu itu masih di Surabaya sering diskusi di tempat-tempat itu, di Pura Kenyeran dengan teman-teman senior-senior juga dari ITS. Sering kita nanti kalau Bali terjadi ini, sebelum krisis itu sudah kita sering bahas itu. Karena Bali sekarang berubah. Dari dulunya orang bertani, sekarang kerja ke hotel. Lebih gengsi. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang ini ditinggal, diambillah orang luar. Misalnya tukang batu, tukang bangunan, geas jatuh bikin jalan, ngaspal jalan. Tumbuh nak ngaci, ibu-ibu ngaci, masang batu kan bapak-bapaknya kan ini tumbuh. Nah makin semua itu ditinggal. Waktu itu kita sudah prediksi, di tahun-tahun 96-94 itu, sering kita diskusi di Pura Kenyeran, bahwa kalau terjadi degradasi ekonomi, ini akan hancur Bali. Orang Bali akan terdesak sendiri. Apa yang terjadi? Kan benar. Begitu Krismon, ini sudah dipegang oleh orang luar semua. Kita mau kembali lagi, gengsi kan. Karena sudah diambil orang luar semua. Itu permasalahannya, akhirnya terjadilah. Banyak orang melarat semua itu kan. Sengsara orang Bali khususnya. Karena meninggalkan kerjaan-kerjaan ini. Akhirnya mereka yang menikmati. Sedangkan kita yang memutar ekonomi itu sendiri melalui atnya. Ada yang namanya adalah panduan. Ya, ada yang namanya panduan kegiatan upacara, sehingga dengan demikian itu tetap harus disesuaikan dengan sastra, desa sastranya, kemudian termasuk juga di mana bisa masih disesuaikan, sehingga dengan demikian tidak harus terlalu membuat misalnya pembuatan suci gitu atau pembuatan badan yang lain itu mestinya harus yang justru kita cegah jangan sampai berkembang yang dulu misalnya kurodesonya misalnya menghabiskan 100, jangan sekarang harus menghabiskan lebih daripada itu. Nah ini kadang-kadang kan menurut saya adalah bahkan selalu berkembang misalnya itu merupakan menurut saya adalah kontraproduktif. Di satu sisi yang kita ingin adalah penyederhanaan tanpa mengurangi tatu tetuak yang ada, tapi di sisi lain kita memikirkan tentang beban yang dirasakan oleh masyarakat.
Konsepsi Trihita Karana hendaknya tidak hanya menjadi slogan semata, namun perlu direalisasikan. Bukankah beriatnya salah satunya sebagai bentuk ungkapan syukur umat Hindu di Bali kehadapan Tuhan atas anugerah keberlimpahan alam dalam menyediakan berbagai kebutuhan hidup umat. Keberlimpahan atas ketersediaan sumber hidup umat ini kemudian menjadikan kehidupan di masyarakat atau pawongan menjadi gemuh landuh, santi, dan jagat hita. Terciptanya kehidupan masyarakat yang santi jagat hita tadi tentu juga dikarenakan harmonisnya hubungan masyarakat dengan alam atau palemahan menjaga hubungan harmonis dengan alam. Caranya dengan melestarikan alam itu sendiri serta mencintai dan menggunakan produk lokal yang tidak kalah dari segi kualitas dan jumlahnya. Bahkan sarana upacara lokal seperti buah-buahan lebih sehat dibandingkan dari luar yang masih dihantui bahan pengawet. Termasuk menanami tanah-tanah Bali dengan berbagai tanaman upakara sehingga tidak menjadi sesuatu yang sia-sia diselenggarakannya rutinitas yatnya. Tetapi, maaf, keuntungan dari yatnya itu dinikmati para pendatang. Sementara, Bali justru hidupnya semakin terdesak atau bahkan harus transmigrasi mengingat lahan Bali semakin menyempit karena telah dijual untuk biaya ngaben, perbaikan merajan atau hanya untuk sekedar mengikuti gaya hidup dan tanah-tanah itu tidak sedikit justru dibeli kaum pendatang yang beda keyakinan yang menjual sarana upakara di Bali. Bagaimana kita sebagai umat berkontribusi untuk melestarikan bahan-bahan yang kita pakai sebagai alat upacara tersebut. Terutama seperti yang paling banyak dibutuhkan adalah pohon kelapa. Jangan semua tempat dijadikan pemukiman. Karena bagaimana manusia ini bisa hidup dengan bahagia kalau hubungannya dengan alam ini tidak terjaga, maka pasti akan terjadi kekacauan. Maka Titiang menyarankan umat, tanamlah pohon-pohonan yang bisa dijadikan sebagai alat upacara. Minimal bisa kita pakai untuk diri kita sendiri. Apalagi bagi orang kebanyakan, ini bisa juga dipakai sebagai mata pencaharian. Mulailah menanam tumbuh-tumbuhan yang merupakan atau sebagai bahan, sebagai alat upacara tersebut. Di sisi lain pihak, kita sudah membuat satu program yang namanya kemandirian daripada upacara, bahan baku upacara itu. Nah, lebih-lebih, kalau menurut saya, kemandirian dengan cara kemandirian penyediaan bahan baku alat upacara dengan membuat peralam pengalih di tiap banyar itu, saya kira masyarakat Lepang lebih-lebih kita sudah memiliki namanya perda tentang buah lokal. Nah, dalam rangka mengimplementasikan perda dan mendukung perda itu, peralam pengalih dari sisi penyediaan bahan baku alat upacara segera sangat lepas, sangat nyambung. Itu persoalan. Masih belum maksimal pemenuhan kebutuhan sarana upacara di Bali seperti kelapa daksina, pisang, janur, dan beberapa buah-buahan memang tidak dapat dipungkiri masih diramaikan oleh produk dari luar Bali. Namun hal tersebut kini perlahan sudah menemui titik terang, tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan buah lokal hingga pemberdayaan petani untuk menanam beberapa tanaman kebutuhan yatnya mulai digencarkan pemerintah di masing-masing daerah. Hal ini terbukti dari adanya perda buah lokal serta sosialisasi secara terus-menerus yang dilakukan pemerintah. Karena bagaimanapun saat ini masyarakat sudah mengalami krisis sarana upacara di tengah gempuran penduduk pendatang serta tingginya biaya upacara yang sebagian besar dibarengi oleh prestise atau berharap sebuah pengakuan sosial di tengah masyarakat. Bagus ya, sangat menurut saya perlu sekali lah. Misalnya setiap banyar di desa membuat peralam pengelih yang nanti itu mengharuskan atau mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman keperluan alat-alat upacara
kelapa kayak itu, misalnya kelapa gading atau kelapa gadang. Kemudian apakah itu misalnya bunga cempaka, apakah itu bunga kamboja, bunga pucuk pang yang sangat menopang untuk kepentingan upacara, termasuk pohon-pohonan yang dibutuhkan daunnya, itu misalnya pelawo dan sebagainya, itu menurut saya perlu sebenarnya dilakukan inisiasi. Mungkin beberapa banyak adat atau desa adat mulai mengelompori sehingga menjadi ketentuan gitu. Dan kami sendiri mungkin akan mencoba untuk menginisiasi adanya peraturan pemerintah berkaitan dengan kewajiban warga untuk menanam kebutuhan alat-alat upacara, sehingga dengan demikian mengurangi bahan tersebut dari luar Bali. Karena kalau kita ketergantungan, kadang-kadang suatu saat bisa saja akan menjadi cukup mahal, karena apa, misalnya menyangkut tentang transportasi atau bahkan mungkin bahan yang pas saat dibutuhkan pada hari itu tersebut, kadang-kadang mungkin saja karena jauh gitu, bisa stok itu tidak bisa didatangkan. Kita juga dikekang oleh adat. Ini adat ini harus cepat kita adakan suatu nanti wasitanya ke perubahan-perubahan menuju yang lebih baik. Karena banyak sekali adat-adat yang mengikat masyarakat. Ini yang perlu barangkali diregulasi barangkali atau direstrukturisasi adat kita yang mengekang itu sebenarnya. Nah, ini Pak Madinge, ini yang perlu sampaikan ke, sehingga betul-betul nanti masyarakat bisa menikmati hasilnya sendiri. Misalnya tukang dia keluar, kalau dia ada kewajibannya, denda aja 5.000 dia umpamanya. Setinggi 25.000 saja masih ada sisa di 100.000-25.000. Sehingga ada uang masuk ke daerahnya sendiri itu belanja kita sendiri. Tapi bagian denda dengan catatan yang lain, jangan cemburu. Yang tidak bekerja petani, yang tidak bekerja keluar, biasanya cemburu kan orang yang bekerja di tani sendiri. Dalvin, nah ini akan terjadi fenomena juga nih, Peter. Barangkali ya, kembali lagi kepada yatnya sekali. Yatnya itu luar biasa, leluhur kita menciptakan yatnya itu. Sekalipun dari religius, unsurnya kan mengucapkan terima kasih kepada Hidup Betara, Sungan, gitu. Nah, dari sisi ekonomi tadi saya sampaikan bahwa yatnya itu memutar ekonomi rakyat. Masyarakat Bali harus belajar bahwa keinginan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menyebabkan orang Bali lupa terhadap kapasitas dirinya dan kemampuannya. Masyarakat Bali juga belum merumuskan kemampuan dirinya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana upakara. Terutama, umat Hindu harus mampu mewujudkan swasembada sarana upakara dengan cara mencintai produk lokal serta mengedepankan tawa dan etika dibandingkan upakara. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi kerangka agama Hindu itu sendiri. Mari lawan kemalasan dan mandiri dalam beryatnya dengan mempersembahkan produk-produk lokal yang dibudidayakan secara mandiri. Mari lawan kemalasan, gaya hidup konsumtif dan sifat bluk ajum dengan membiarkan diri beryatnya yang bahan bakunya atau hanya sekedar mendapatkan canang sari harus tergantung dengan orang luar.